Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan kesenian, kebudayaan, dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia, sejarah telah menuliskan kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu sejarah ketika Belanda menjajah negeri ini selama Ibu, bukan sebentar. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda
itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekarang akan melancang kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama pantai-pantai Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki sekali air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percaya, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Aduh, 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 a